Oke, sebelumnya perkenalkan, jadi kami dari tim SMA ITUS Jalaksana Kuningan, di lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Dari SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Nama saya Silva Nurlistiana dari SMA Pundong Bantul Yogyakarta. Selamat sore, perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Pogalan Trenggalek. Kami dari SMA Negeri 9 Yogyakarta. Kesannya Kota Malang bagus, banyak tempat wisatanya juga, asri juga kelihatannya. Untuk acara ini kesannya keren acaranya, bisa luas Jawa Bali, pokoknya keren deh buat acaranya. Kesannya sih untuk bisa menambah pengalaman, karena kalau di kampus yang sebelumnya itu finalnya kan online, untuk yang Asia ini offline, jadi bisa melatih mental anak-anak juga. Motivasi saya mengikuti acara ini adalah untuk nambah pengalaman, terus juga lumayan bisa jalan-jalan ke Malang gitu. Jadi kesan kami mengikuti lomba acara ini yaitu untuk acaranya sudah sangat luar biasa, sangat baik. Kemudian dari acaranya juga sangat on time. Dan ini adalah acara yang dapat menghadirkan banyak peserta secara offline. Itu menurut kami juga sangat luar biasa. Dan pelayanannya juga sangat ramah dan baik. Dan pengalamannya mungkin banyak pengalaman baru yang didapat dari kegiatan ini. Terus banyak ketemu dengan kakak-kakak panitia yang baru, yang baik hati juga. Terus banyak teman-teman baru juga dari banyak sekolah, bahkan dari lain provinsi, ada yang dari Bali juga. Kalau dari saya, karena udah dikasih kesempatan, apalagi sama Bu Indra, jadi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Jadi saat persiapan lomba ini pun saya mengikutinya dengan sungguh-sungguh, biar bisa menghasilkan output yang terbaik dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini juga. Acaranya sudah sangat luar biasa, sangat baik. Kemudian dari acaranya juga sangat on time. Dan ini adalah acara yang dapat menghadirkan banyak peserta secara offline. Itu menurut kami juga sangat luar biasa. Dan pelayanannya juga sangat ramah dan baik. Dan pengalamannya mungkin banyak pengalaman baru yang didapat dari kegiatan ini. Terus banyak ketemu dengan kakak-kakak panitia yang baru, yang baik hati juga. Terus banyak teman-teman baru juga dari banyak sekolah, bahkan dari lain provinsi, ada yang dari Bali juga. Kalau dari saya, karena udah dikasih kesempatan, apalagi sama Bu Indra, jadi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Jadi saat persiapan lomba ini pun saya mengikutinya dengan sungguh-sungguh, biar bisa menghasilkan output yang terbaik dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini juga. Selamat pagi, perkenalkan, saya Dr. Jaswadi, Sekretaris IAI Jawa Timur Komisariat Malang Raya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada HIMAPRU, Institut Teknologi dan Bisnis Asia, atas terselenggaranya berbagai kegiatan yang bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Kami berharap agar adik-adik para mahasiswa sedini mungkin mulai bekerja bersama dengan asosiasi profesi agar nanti setelah lulus juga sudah terbiasa dengan berbagai hal yang ada di dunia profesi. Kami dari Ikatan Akuntan Indonesia mengapresiasi sekali kegiatan yang dilakukan oleh HIMAPRU Akasia dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia atas kegiatan yang diselenggarakan untuk adik-adik para siswa baik SMA maupun SMK dari jurusan akuntansi dalam bentuk sebuah kompetisi atau olimpiade akuntansi untuk mulai mengenalkan dunia profesi akuntansi kepada adik-adik SMA, SMK yang nantinya juga akan bergabung di dalam dunia perguruan tinggi, salah satunya nanti di Institut Teknologi Bisnis Asia. Kami mengapresiasi dari Ikatan Akuntan Indonesia atas dukungan Institut Teknologi dan Bisnis Asia terhadap kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar untuk adik-adik para mahasiswa agar mereka lebih mengenal, mendekati dengan dunia profesi. Kemudian untuk HIMAPRU Akasia, lanjutkan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ini dalam rangka untuk mengenalkan Anda sebagai generasi yang akan datang yang melanjutkan profesi ini jika nanti Bapak Ibu yang saat ini ada di asosiasi maupun yang sudah bekerja di dunia industri, dunia profesi nanti perlu ya, melanjutkan regenerasinya kepada adik-adik semuanya.
Sukses untuk Himapro Akasia Institut Asia Malang. Go beyond your limit with Institut Asia Malang.